warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga tetap sehat walafiat. Nah, sobat, kali ini saya akan menanam bonsai, bakalan bonsai untuk taman ya. Hasil berburu tadi pagi. Nah, proses penanamannya ini tanpa disikat, tanpa dibersihin dulu ya. Seperti ini kondisinya. Ini langsung saya akan tanam. Dan yang satunya, nih, yang satunya, nih sobat, ini disikat ya, disikat seperti biasa, dibersihin. Nah, setelah itu kita kasih ini. Ini kegunaannya untuk mengurangi terjadinya penguapan, juga merangsang akar. Benar kan? Benar ya? Iya. Menutup pori-pori nih ya sobat. Setelah selesai kita kasih obat kambium, kita keringkan dulu ya. Nah sobat, ini sudah kering ya nih. Kita langsung tanam ya. Pak, makan. Iya.
itu masih ada nih. Nah sobat, sekarang tinggal yang kedua ini ya. Ini tanamnya begini ntar ya. Sementara kita tanam sembarang dulu. Nanti kalau sudah dipindah ke pot, baru kita model yang. Nah sobat, inilah hasilnya ya. Nih. Nah inilah hasilnya. Setelah kita tanam, kita tinggal sungkup dengan plastik ya. Kegunaannya disungkup untuk mengurangi terjadinya penguapan, supaya pohon ini tetap hidup. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, nyalakan tanda loncengnya ya sobat. Salam satu hobi.